Okay guys, inilah bawang yang kita panen. Yang luas bekasinya lebar 30 cm, panjang 2 meter guys. Karena kurang perawatan jadi hasilnya kurang memuaskan guys. Karena sudah di banyak ditumbuhin rumput-rumput liar guys. Jadi kurang bagus guys. Harus rutin perawatannya, harus bagus guys. Oke guys. Sudah. Oke dulu guys, sekian. Terima kasih. Sudah tumbuh rumput-rumput ataupun gulma guys. Rumput-rumput liar guys. Sekarang kita lagi bersih-bersihnya guys. Ini karena ini kita tanam di halaman kantor, jadi banyak ya bawang merahnya yang terinjak-injak guys. Bawangnya mati tidak, tapi daunnya pada patah guys, kayak ini guys. Ini bekas injakan orang lewat-lewat. Orang tidak menyangka kalau di sini kita tanam bawang merah guys. Sekalian kita bersih-bersihkan rumput-rumputnya guys. Oke guys, kita bersihin dulu guys. Ini guys, bawang yang kita tanam satu siung ataupun satu biji guys. Satu biji bisa tumbuh, bisa menjadi 6, bisa menjadi 8 biji guys. Ini juga guys, ada juga guys. Ini di sini tumbuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5 guys. Dari 1 biji menjadi 5 biji guys. Kalau dari 5 biji ini nanti ini sudah ada tunas baru ataupun baru tumbuh guys. Di sini ada juga guys anaknya. Guys yang subur guys, yang belum terinjak guys, belum, jadi belum ada yang patah. Ada 3 guys, 4 guys. Oke guys, biar dulu guys. Ada 3 guys. Oh ini guys. Kita lihat di sini masih ada apa tidak guys. Oh nggak ada lagi guys. Oh ada ini guys, ini ternyata masih ada guys. Kita ambil aja dulu guys, nanti kita tanam ulang. Di sini tadi kita cabut juga guys.
guys. Ini ada juga dulu guys. Oke guys. Oh ya guys, kita cabut dulu guys. Oke dulu guys, sekian dulu dari kita Mas Puraman guys. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen guys. Salam pertanian.